Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jemput Khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal banyak kali menangis sepanjang umrah. Ini yang terjadi kepada Norin Iman sewaktu umrah. Pelakon Norin Iman banyak mengalirkan air mata saat pertama kali mengerjakan umrah di Tanah Suci Mekah baru-baru ini. Norin atau Norin Iman Abdullah 30 bagaimanapun berkata, di sebalik perasaan sayu menyelubungi diri, dia bersyukur kerana semua urusan umrah dipermudahkan Allah SWT. Saya gembira sangat. Ini adalah satu-satunya foto yang boleh lihat saya tersenyum depan Kaabah. Selebihnya muka nak menangis saja. Bila semua urusan saya dipermudahkan dalam waktu yang sangat singkat, sampai di sini Tanah Suci, macam-macam momen terbaik yang jadi pada saya. Seronok sangat, katanya. Norin berkongsi pengalaman berada di Mekah di Instagram miliknya pada Ahad. Mengimbau pemergian ke Tanah Suci, Norin memberitahu dia tidak dapat menyembunyikan perasaan teruja apabila hatinya dijentik Allah untuk ke sana mengerjakan umrah. Pelakon drama Cina buta ini berkata pemergiannya ke sana adalah secara tiba-tiba sehingga membuatkan dia menggigil dan menangis kerana diberi rezeki menjejakkan kaki ke sana. Terima kasih atas jemputannya. Semua berlaku secara tiba-tiba. Terima kasih sebab Allah zahirkan satu suara kuat dalam hati ini untuk saya pergi menunaikan umrah. Tak pernah seumur hidup saya menggigil seorang diri dan asyik bercakap dengan diri sendiri. Suara siapa yang kedengaran itu? Adakah saya sedang bermonolog? Katanya. Sementara itu, besar harapan Norin agar dapat kembali menjejakkan kaki ke Tanah Suci pada bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi. Harap boleh datang sini bila Ramadan. Aku doakan semua yang tengok hantaran ni insya-Allah dapat datang dalam masa terdekat dengan keadaan sihat dan juga mampu, ujarnya. Sebelum ini, penampilan baru Norin menjadi perhatian pengikutnya apabila tampil mengenakan hijab. Norin juga sudah memadam kebanyakan foto miliknya yang mendedahkan aurat di media sosial. Selasa lalu, pelakon itu memaklumkan keterujaan apabila akhirnya impian ke Mekah akhirnya terlaksana. Pemergian Norin ke Tanah Suci turut ditemani rakan dan suaminya itu Razi Razak. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.